Bulan suci Ramadan yang hanya datang satu kali dalam satu tahun merupakan bulan yang mulia. Segala pahala dilipat gandakan dan pintu ampunan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pemirsa, tidur saja di bulan Ramadan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi M. Tahir, di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa amalan yang perlu ditingkatkan, yakni amalan yang hanya ada di saat bulan Ramadan, seperti sholat tarawih yang setiap malamnya memiliki pahala yang berbeda-beda, dan tadarus membaca ayat suci Al-Quran yang setiap melafazkan ayat-ayatnya, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu adalah menyangkut masalah amalia Ramadan tadi. Ada amalia yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan, seperti sholat tarawih. Itu nggak ada. Itu oleh karena itu hanya sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini pahalanya berlipat ganda. Jadi semua amal ibadah, ya, itu termasuklah hal-hal yang bersifat sunnah, itu masyarakat antusias sekali di setiap masjid saya lihat untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Dan itu. Suci Mahayanti, Jambi TV.